kumpulan PSA yang terdiri daripada Peugeot, Citroen, Opel dan Vauxhall telah mengesahkan bahawa mereka akan bergabung dengan gergasi Amerika dan Itali, iaitu Fiat Chrysler Automobiles. Ini sudah tentu akan menggegarkan dunia otomotif dan ini ialah 9 perkara penting yang anda perlu tahu tentang syarikat otomotif gergasi terbaru di dunia ini. Perkara yang ke-9 tu mungkin ramai yang tak sedar. Nak tahu apa dia? Ikuti video ini sehingga habis. Tapi sebelum kita teruskan dengan video hari ini, sudilah kiranya anda menekan butang langganan kepada saluran kami dan juga butang loceng untuk memastikan anda mendapat maklumat segera apabila kami muat naik video terbaru. Sebenarnya gabungan syarikat otomotif utama Perancis iaitu kumpulan PSA dengan Fiat Chrysler Automobiles sudah lama diusahakan. Malah ianya dikatakan telah bermula sebelum PSA membeli Opel dan Vauxhall dari General Motors. Tetapi perbincangan pada masa itu tidak membuahkan hasil. Kematian Sergio Marchionne, ketua pegawai eksekutif FCA selepas PSA membeli Vauxhall dan Opel juga telah dilihat sebagai tanda usaha menggabungkan kedua syarikat ini mungkin terhenti sama sekali. Namun cabaran revolusi elektrik dan kereta suapandu ataupun self-driving dilihat sebagai terlalu besar untuk dihadapi oleh PSA dan FCA secara bersendiri. Dan pemerhati industri berpendapat ini telah menjadi salah satu sebab gabungan ini terlaksana akhirnya. Berikut ialah 9 perkara penting yang anda perlu tahu mengenai syarikat baru ini. Pertama, 13 jenama ikonik otomotif bergabung di bawah payung PSA FCA. Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler, Dodge, Ram dan Jeep kini berkumpul di bawah satu bumbung. Ini merupakan pengumpulan jenama yang terbesar semenjak General Motors memiliki jenama seperti Chevrolet, Cadillac, Oldsmobile, Buick, Pontiac, Hummer, GMC, Opel, Vauxhall dan Daewoo. Uniknya, gabungan dua syarikat ini mengumpulkan begitu banyak jenama ikonik di sebawah satu bumbung. Kedua, kumpulan PSA dan kumpulan Fiat masih dikawal oleh keluarga asal, iaitu keluarga Peugeot untuk PSA dan keluarga Agnelli yang memiliki saham besar dalam Fiat. Gabungan antara dua syarikat besar otomotif ini menjadi kenyataan apabila pihak pengurusan dari kumpulan PSA ataupun Peugeot Citroen dan kumpulan FCA yang juga dikenali sebagai Fiat Chrysler Automobiles telah berjaya mendapatkan persetujuan dari keluarga Peugeot yang merupakan suara penting dalam PSA dan juga keluarga Agnelli yang sekian lama menjadi tampuk utama kumpulan Fiat untuk menjadi rakan setara dalam perkongsian baru ini. Ketiga, gabungan dua syarikat induk ini bakal menghasilkan gergasi otomotif sama ada yang ketiga ataupun yang terbesar di dunia. Bergantung pada apa yang awak lihat. Dari segi angka jualan, PSA dan FCA menjual sekitar 8.7 juta unit kenderaan setahun apabila digabungkan. Dan ini menjadikan mereka syarikat otomotif keempat terbesar di dunia. Tetapi jika dilihat dari aspek pendapatan tahunan pula, kumpulan baru ini menjana hampir 170 bilion euro pendapatan dalam tempoh setahun. Dan ini menjadikannya syarikat otomotif ketiga terbesar di dunia di belakang Toyota dan Volkswagen. Pendorong utama gabungan ini ialah penjimatan sebanyak 3.7 bilion euro. Ini menurut mereka lah yang dijangka dapat dinikmati hasil dari kemaskini organisasi dan sinergi-sinergi lain yang dikatakan dapat dilihat dari tahun pertama usaha sama ini. Menurut kenyataan media mereka, gabungan ini menikmati untung tahunan sekitar 11 bilion euro setahun dengan margin keuntungan 6.6%. Ini merupakan margin yang agak sihat dalam dunia otomotif yang lazimnya mencapai keuntungan antara 5 dan 8%. Gergasi baru ini akan diketuai oleh pengerusi FCA, John Elkann, yang bakal mengambil watak yang sama. Ketua Pegawai Eksekutif PSA, Carlos Tavares, yang telah berjaya menjadikan PSA salah sebuah syarikat kereta paling berjaya di Eropah pada masa ini, akan menjadi CEO kepada gabungan baru ini. Manakala CEO dari Fiat Chrysler, Mike Manley, akan diberi tanggungjawab sebagai Ketua Pegawai Operasi. Syarikat ini akan dikawal selia oleh 11 lembaga pengarah. 5 dilantik oleh PSA dan 5 lagi dilantik oleh FCA. Dan lembaga pengarah syarikat baru ini akan juga memberi ruang kepada wakil kesatuan sekerja dari kedua-dua belah.
Carlos Tavares menjadi pelengkap ke-11 ahli lembaga pengarah. Ini akan memberi PSA sedikit kelebihan dari segi kawalan ke atas syarikat baru ini. Pihak PSA dikatakan mahu mengekalkan kelebihan ini selepas Tavares bersara kelak. Kelima, gabungan baru ini yang belum diberi nama rasmi akan berpusat di Netherlands. Saham syarikat ini akan diniagakan di bursa Paris, Milan dan New York. Dalam pergelutan kuasa ini, rakan kongsi PSA dari China iaitu Dongfeng dikatakan bakal mengurangkan pegangan saham mereka dalam kumpulan PSA sebanyak 5%. Menurut pemerhati, langkah ini dikatakan perlu bagi memudahkan proses mendapat kelulusan bergabung dari pihak berkuasa Amerika Syarikat yang kini sangat curiga dengan semua syarikat dan organisasi dari China. Saham Dongfeng ini dijangka akan dibeli oleh syarikat milik keluarga Peugeot yang juga merupakan pemegang saham besar dalam kumpulan PSA. Kumpulan PSA mungkin akan menjalankan usaha sama lain dengan Dongfeng untuk menjaga kepentingan semua pihak. Keenam, gergasi baru ini dikatakan akan memberi fokus kepada dua platform sahaja, iaitu untuk kenderaan kecil dan kenderaan kompak ataupun sederhana, di mana setiap platform dijangka akan menjana 3 juta jualan setiap setahun. Proses pengurangan bilangan platform dan model di Eropah dijangka mencabar kerana kedua-dua kumpulan PSA dan FCA mempunyai kekuatan dalam segmen kenderaan kecil dan produk yang dihasilkan adalah unik dan bernilai tinggi. Namun jika dilihat secara objektif, Fiat boleh dikatakan mempunyai model yang lebih ikonik dalam segmen A, iaitu Fiat 500. Manakala PSA pula mempunyai kelebihan jelas dalam segmen B dengan Peugeot 208 yang mendominasi pasaran di Eropah dan telah masuk senarai pendek untuk European Car of the Year 2020. Kumpulan PSA dan FCA sebenarnya sudah pun bekerjasama dalam segmen kenderaan komersial ringan di mana mereka berkongsi reka bentuk van. Sementara itu, Chrysler dan jenama di bawahnya seperti Jeep, Dodge dan Ram mempunyai portfolio produk yang kuat seperti MPV saiz besar Pacifica dan juga pickup besar Ram, di samping produk gaya hidup dari Jeep seperti kenderaan pacuan empat roda Wrangler dan Cherokee yang terkenal di seluruh dunia. Walaupun produk MPV dan SUV serta pickup kumpulan Chrysler membawa margin keuntungan yang besar, tetapi kebanyakannya menggunakan teknologi lama yang bergantung kepada pasaran Amerika Utara yang dijangka bergolak akibat revolusi elektrik. Gabungan ini memang menawarkan beberapa peluang menarik untuk mempertingkatkan prestasi jenama-jenama ikonik dalam kumpulan yang kini sedang bergelut dengan perubahan pasaran yang mendadak. Sebagai contoh, Alfa Romeo dan Lancia merupakan nama besar dalam dunia otomotif. Namun, kedua-duanya tidak mendapat tempat di pasaran yang setanding dengan nilai jenama tersebut. Kumpulan FCA juga memiliki jenama ikonik Jeep yang terhad kepada pasaran Amerika Utara, dan di bawah gabungan ini, ia mungkin mendapat tempat yang lebih besar di pentas dunia. Sementara itu, PSA juga boleh membangunkan jenama Citroen sebagai ikon dunia dan bukan sahaja setakat jagoh di Perancis dan Eropah. Vauxhall dan Opel yang dibeli oleh PSA dari General Motors beberapa tahun lalu kini kelihatan lebih bermaya dengan suntikan model SUV dan MPV yang baru. Ketujuh, selain daripada mengurangkan bilangan platform dan enjin yang sedia ada, cabaran paling besar yang dihadapi oleh PSA dan FCA ialah cabaran revolusi elektrik dan cabaran teknologi suapandu. Inilah pentas pertarungan utama industri otomotif masa kini yang menjadi fokus syarikat utama lain termasuk Volkswagen Audi Group dan General Motors. Pelaburan yang besar perlu dilakukan oleh PSA FCA untuk pasaran otomotif terbesar dunia ini dan adalah tidak begitu jelas sama ada mereka mempunyai keupayaan kewangan dan teknologi yang mencukupi untuk bersaing dengan gergasi seperti Volkswagen, General Motors, Ford dan juga Tesla yang sudah mengorak langkah positif ke arah kenderaan elektrik. Berita baiknya ialah PSA sudah pun membangunkan beberapa teknologi elektrik untuk kenderaan kecil seperti Peugeot 208e dan ini boleh dikembangkan ke seluruh Eropah sementara mereka membangunkan sistem bateri dan pacuan elektrik untuk kenderaan yang lebih besar dan menguntungkan. Ke-8, penggabungan teknologi, platform dan cara kerja merentasi lautan Atlantik akan menentukan kejayaan gabungan ini. Pada pendapat kami, gabungan ini bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, terutamanya apabila komponen Chrysler yang telah terbukti gagal dalam gabungan bersama Daimler dan mengambil masa yang agak lama untuk menjadi sebahagian dari kumpulan Fiat dan setelah beberapa tahun tidak kelihatan sebarang pengaliran produk dari Fiat ke Chrysler ataupun sebaliknya, kecuali perkongsian kenderaan komersial ringan yang kita sudah sebutkan tadi.
Ini menunjukkan bahawa mungkin terdapat jurang besar antara falsafah kedua-dua syarikat dan mereka tidak dapat merapatkannya. Pada permulaan penggabungan Fiat dan Chrysler, Sergio Marchionne mensasarkan jualan global sebanyak 7 juta unit setahun. Sasaran ini tidak pernah tercapai. Our being here today to present what this complex machine of 300,000 people will achieve over the next few years represents the first day of a new life for Fiat Chrysler Automobiles. The group's plan through 2018 includes a worldwide sales target of 7 million vehicles a year, new product, and big changes for brands including Chrysler and Dodge. Sementara itu, PSA juga masih lagi dalam proses menyatupadukan barisan produk mereka dengan Vauxhall dan Opel. Tetapi bezanya proses ini kelihatan jauh lebih berjaya kerana kedua-dua entiti ini berasal dari Eropah dan mempunyai pasaran sasaran yang sama. Dan penjenamaan semula produk adalah lebih mudah kerana ia sekadar melibatkan perbezaan dari segi nilai jenama dan pembeli sasaran di pasaran tempatan masing-masing di Jerman dan United Kingdom. Jenama Alfa Romeo dan Lancia juga adalah sukar dibangunkan sekiranya syarikat induk baru ini terus melihat dua jenama ini sebagai terlalu ikonik dan perlu diberikan karakter tersendiri yang mungkin menghadkan minat pasaran terhadap mereka. Walaupun Fiat telah membuat pelaburan besar pada Alfa Romeo dan menghasilkan sedan dan SUV baru, angka jualan Alfa Romeo terus hambar. Lancia pula terus terdengkut-dengkut dengan model kereta kecil Ypsilon yang pada saya lah merupakan sesuatu yang memalukan untuk jenama tersebut. Kesembilan, jenama ikonik dalam kumpulan ini mungkin perlu mengikis sedikit identiti unik mereka demi mencari pasaran yang lebih luas. Ini mungkin berita yang tak mahu didengar oleh peminat-peminat kereta. Sebagai contohnya, Peugeot dan Citroen, dua jenama ikonik dan menghasilkan produk-produk yang unik dari Perancis, telah melalui perubahan besar, terutamanya Peugeot yang kini sudah bergerak ke arah pasaran massa, berbeza dengan Citroen yang mungkin semakin bergerak ke arah niche market. Peugeot kini telah menghasilkan produk yang lebih mudah diminati ramai. Model 308 dan 208 contohnya adalah lebih mirip produk dari Volkswagen ataupun dari Germany dan ini sudah terbukti berjaya menarik minat pembeli. Begitu juga dengan SUV compact 3008 dan SUV besar 5008 yang lebih mirip produk pasaran massa. Pendekatan ini terbukti berjaya dan PSA kini mendapat pasaran lebih meluas di Eropah dan tidak lagi terhad hanya ke pasaran Perancis. Ia juga menjadikan usaha perkongsian platform dan model dengan Vauxhall dan Opel lebih mudah lagi. Mungkin PSA dapat menerapkan pendekatan baru ini kepada Alfa Romeo dan Lancia dan akhirnya dua jenama tua ini akan dapat disegarkan semula dengan produk yang lebih relevan dengan pasaran. Dan yang terakhir sekali, ini yang kita simpan last sekali, ke-10. Ramai yang tidak tahu bahawa gergasi baru ini sudah pun memiliki kilang di Malaysia. Macam mana mereka boleh ada kilang di Malaysia apabila penggabungan belum lengkap lagi? Wah, seperti yang kita tahu, kumpulan PSA sudah pun menguasai kilang kereta Naza Automotive Manufacturing di Gurun dan kini menghasilkan produk pemasangan tempatan untuk jenama Peugeot di sana. Mungkinkah kita melihat Alfa Romeo kembali ke Malaysia selepas mereka merasionalisasikan platform untuk semua jenama? Mungkinkah Alfa Romeo dipasang di Malaysia? Kami berharap begitulah. Kerana Alfa Romeo sudah terlalu lama tidak dijual secara rasmi di Malaysia dan ramai peminatnya yang menunggu. Kami juga berharap jenama Jeep akan diberikan produk baru yang lebih sesuai dengan pasaran Malaysia dan kembali beroperasi di sini. Pada pendapat kami, kejayaan gabungan ini bergantung kepada beberapa faktor termasuk pengurangan platform dan enjin, pembangunan teknologi elektrik dan peningkatan jualan di pasaran Amerika Syarikat dalam segmen kereta kecil dan kereta kompak atau sederhana, sama ada yang dipacu enjin pembakaran maupun motor elektrik. Manakala kejayaan yang besar untuk PSA dan FCA, the big prize, ialah bergantung kepada kebolehan mereka meluaskan pasaran jenama ikonik seperti Jeep, Alfa Romeo dan Lancia yang sememangnya kita rasa boleh menjana margin keuntungan yang lebih besar sekiranya produk yang bersesuaian dapat dibangunkan. Okey, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton sehingga penghujung berita ini. Tekanlah butang like dan kongsikan video ini. Jangan lupa untuk tekan butang loceng, okey? Untuk memastikan anda dapat maklumat terkini bila kami muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi.